Kemudian yang ketiga, menarik peserta didik. Kenapa menarik peserta didik? Karena peserta didik itu bisa melihat, misalkan gambar bunga. Nah, ketika dia guru berbicara bunga tanpa ada gambar, itu akan lebih menarik jika ada gambar, maka peserta didik akan lebih tertarik. Oke, ya. Kenapa sih laptop itu merupakan salah satu contoh media pembelajaran? Kira-kira tadi kita sudah belajar pengertian media pembelajaran, jenis-jenisnya. Kemudian sampai ke contohnya, kira-kira kenapa laptop ini menjadi media pembelajaran? Ya, Gendis? Karena dia bisa... Dia itu siapa? Laptop itu bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan suara dan video. Bisa menampilkan gambar, suara, dan video. Oke, ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, Umi? Tadi yang bisa menampilkan gambar, video, dan itu gambar dan video apapun namanya itu merupakan informasi untuk kita belajar. Jadi dia laptop itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran karena kita bisa mendapatkan banyak informasi di situ. Oke, benar ya. Jadi laptop di sini fungsinya sebagai media untuk memperoleh sumber informasi baik bentuk audio, visual maupun audio visual. Kemudian contoh alat peraga. Di sini ada apa lagi? Laptop. Tadi media juga laptop. Sekarang alat peraganya laptop. Apa sih bedanya? Contoh alat peraga itu sebagai alat peraga untuk bagian-bagian dari komponen laptop tersebut bisa dijadikan alat peraga. Bagaimana sih komponen yang ada pada laptop? Oke, bagian dari laptop ya. Bagiannya apa sih kira-kira? Sayap kanan mungkin? Jangan mau kalah dengan sayap kiri ya. Kira-kira bagian dari laptop ini yang menjadi alat peraga? Apa kira-kira? Ada yang sudah pernah bongkar laptop? Belum. Oh, belum. Apa? Motherboard. Iya, motherboard. Apa lagi? Monitor. Apa lagi? CPU. Hard disk, dan seterusnya. Ya. Kira-kira menurut kita nih, kita ini termasuk sumber belajar nggak sih? Orang atau manusia? Termasuk. Kenapa kira-kira? Kalau saya bukan karena kita itu sebagai pengantarnya saja. Kita manusia sebagai pengantar. Oke. Ada yang punya pendapat berbeda? Ya, Gendis? Pengetahuan sebenarnya kan beda-beda. Jadi kalau ibu tahu ini, saya tahu ini, kita bisa belajar ini, jadi itu sudah sumber informasi juga kita. Oke.